Oke, baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RGTV Channel. Pokoknya salam sehat, salam satu aspal khususnya buat para semua driver dan umumnya buat semua rekan-rekanku RGTV Channel dimanapun kalian berada. Biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki kita pada malam hari ini dan seterusnya mengalir deras bagaikan air yang mengalir, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah para sahabatku semua, salam sehat tanpa batas. Baiklah sahabat, alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini pertama kali saya mencoba untuk hunting lagi. Ini kita tepatnya itu berada di depan pintu tol Brebes Barat ini. Nah, ini sudah satu unit yang Sinar Jaya, ini berbondong-bondong, ternyata ada dua unit. Itu untuk nomor bodi 19RC dan disusul di belakangnya ada satu unit lagi. Tampaknya 4RE ini sahabatku. Ya, ternyata benar banget 4RE si Pokemon yang melintas. Mantap. Tumben banget untuk Pokemon ini ada di malam hari, biasanya ini angkatan pagi terus itu sahabatku dari Jawa khususnya. Namun pada malam hari ini untuk Pokemon terlihat jelas dari sini 4RE berangkat angkatan malam dari Jawa. Berarti besok dari Jakartanya angkatan pagi. Pokoknya kita berada ini tepatnya itu di sinilah untuk pusatnya Sinar Jaya. Terutama yang sangat mendominasi banget. Nah, ini ada favorit Dedi Jaya melintas. Di sebelah sana ada pos polisi. Biasanya untuk di sebelah sana ada yang dagang juga, sahabat yuk, kalau lagi kebetulan main ke sini, di sebelah sana ada yang dagang juga. Nah, di sini ada Dewi Sri lagi. Tepat banget, pokoknya strategis untuk jalur yang kita ambil ini sahabatku. Baik yang arah dari sana yang lewatnya lewat jalur biasa, tidak lewat tol, maupun ada yang lewat tol, keluar tol dari sini. Berarti kiri kanan jos semua ini. Pokoknya maaf, nggak lupa-lupa buat para sahabatku semua RGTV Channel dimanapun kalian berada. Pokoknya semuanya salam sehat tanpa terkecuali. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat semua dan lancar semua rezekinya. Amin ya robbal alamin. Itu ada pelangi, sahabatku, kencang banget ini. Kita pindah tempat lagi sahabatku, kita ambil di posisi manuver bus yang keluar dari tol Brebes Barat ini. Pokoknya dari sini ntar kita lihat para bus-bus yang bermanuver rai cantik. Ini sebenarnya tepat banget ini jam-jam sibuknya Sinar Jaya, mengingat ini sudah menuju pukul 8:30. Nah, di sini ada Sinar Jaya lagi yang melintas 08RC yang dari Pacific Mall. Nah, itu ada Sinar Jaya sahabat, ada dua unit yang melintas. Namun ini kita barusan ketutup, ini banyak banget truk-truk yang sudah mulai memadati di jalur tepatnya itu depan tol Brebes Barat ini. Nah, itu tadi terlihat dua unit Sinar Jaya yang barusan melintas. Jadi kita nggak dapat manuvernya sahabat tuh, kurang jelas tadi. Ini juga sudah jam-jamnya truk juga ini melintas ini. Pokoknya jam sibuk Sinar Jaya, jam sibuk truk juga ini. Nah, ini bermanuver cantik, mantap untuk 28VX yang dulu
di Terminal Rembutan tempat pengetemannya. Namun untuk saat ini untuk 28 VX-nya nggak tahu temnya di mana. Buat sahabatku yang tahu tolong di komen nanti. Coba kita pantau juga dari ujung sebelah sana, tampaknya ada satu unit. Apakah ini Sinar Jaya yang keluar dari Puluk Lampo ataukah bus Haryanto? Lihat dari bentuknya Sinar Jaya ini sahabat yuk. Untuk nomor bodi 85 VE berangkat menuju Jakarta. Oke, Pak Sulir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Nah, di seberang sana ada Sinar Jaya lagi, mantap banget ini sahabatku, tapi nggak tahu ini untuk nomor bodinya nomor berapa ini. Nomor bodi 68 VX. Nah, itu terlihat ada bus apa ini, Dedi Jaya. Ada dua unit Dedi Jaya beriringan. Nah, itu terlihat di sebelah sana ada Sinar Jaya dengan nomor bodi 60S. Bermanuver, mantap. Sinar Jaya untuk nomor bodi 23RC. Ini sudah tepatnya itu, tepat banget ini di jam-jam sibuknya bus-bus Sinar Jaya yang melintas, terutama yang keluar dari pintu tol Brebes ini untuk menuju tempat kontrolannya di mana yang berada di Puluk Lampok. Ini jam-jamnya bus-bus yang pemberangkatan pengeteman dari Jawa untuk menuju ke Jakarta. Nah, ini menyusul ada satu unit lagi untuk Sinar Jaya dengan tujuan Pekalongan untuk nomor bodi 6 VX. Ini timnya di Terminal Kampung Rambutan, Angkatan Pagi. Kita pantau dulu dari ujung sebelah sana, tampaknya ada satu unit, namun belum tahu untuk bus apa, apakah Sinar Jaya atau Dedi Jaya ataupun Dewi Sri. Soal mengingat ada yang keluarnya melalui tol ini, ada juga yang melalui jalur biasa. Nah, ini ternyata tampaknya Sinar Jaya lagi untuk nomor bodi 23JAC. Kita masih menunggu untuk manuvernya Sinar Jaya. Nah, itu terlihat di seberang sana ada satu sahabat ya. Nah, mantap. Untuk nomor bodi 70ZX. Itu terlihat di ujung sebelah sana tampaknya ada dua unit. Tapi belum tahu ini sahabatku untuk bus apa ini. Ini ada dua unit. Untuk bagian depan ada Dedi Jaya. Dan menyusul di belakang ternyata bus Dewan Barat. Nah, ini untuk Dedi Jayanya berhenti sejenak. Apa kemungkinan lagi naik
penumpangnya. Kita masih yang menunggu yang bermanuver sini Sinar Jaya. Wah, ini ada satu. Mantap. Ini untuk nomor bodi 9TX. Di depan kita masih berhenti untuk Dedi Jayanya. Itu kalau dilihat dari sini atau nurunin paket atau naikin penumpangnya ini sahabat. Nggak tahu tulisan depannya Dedi Jaya apa ini. Biasanya soal Dedi Jaya sama Dewi Sri ini ada ciri khasnya tersendiri, yaitu sama nama bagian depannya biasanya. Nah, itu langsung lanjutkan perjalanan. Kalau Sinar Jaya ciri khasnya di nomor bodi. Kita pantau juga dari jalan arah sebelah sini. Ini ada satu tampaknya Sinar Jaya yang sudah selesai, mungkin kontrol dari full kelampok yang tadi untuk nomor bodi 19S langsung berangkat untuk menuju Jakarta. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua, amin ya robbal alamin. Berarti yang udah masuki pintu tol Brebes ini yang masuk baru 2 unit berarti yang sudah selesai kontrolan sahabat. Mungkin dari tadi sudah banyak karena kitanya atau yang telat, atau emang baru 2 unit. Mungkin mengingat untuk di jam-jam sibuknya Sinar Jaya ini, terutama yang dari Jawa untuk menuju Jakarta itu sekitar pukul 8:30 sampai jam 10 malam. Mari kita pantau lagi dari jalan ujung sebelah sana, tampaknya ada satu unit lagi itu sudah menuju ke arah pintu masuk tol Brebes ini. Tampaknya Sinar Jaya lagi untuk yang satu ini. Mengingat kalau Haryanto itu ciri khasnya di lampu strobonya. Namun ini tampaknya Sinar Jaya lagi untuk nomor bodinya belum kelihatan. Ini tujuan Merak Slawi. Ternyata 37S. Di sebelah sana ada Sinar Jaya satu lagi menuju Pulau Kelampok. Untuk nomor bodi 18S ini dari Terminal Tegal. Ini disusul 71S. Untuk yang di ujung sebelah sana ini tampaknya Haryanto ini. Yang di ujung itu sahabat terlihat dari sini gor melapannya lampu strobo. Ini tampaknya Haryanto, kita coba lihat. Al Aziz Haryanto. Masuk tol. Di ujung sebelah sana sahabatku terlihat tampak strobo lagi. Ini apakah Dewantara atau KPBB? Mengingat sering juga ada PBB yang melintas sini. Namun terlihat dari corak catnya itu Dewantara. Nah, benar ternyata Dewantara. Dari ujung sebelah sana terlihat ada satu unit lagi. Namun dari namanya ini Kalbu Dedi Jaya. Dari ujung terlihat
tampak ada satu unit. Apakah ini Haryanto? Kaiza, ternyata Haryanto, sahabatku. Apa langsung menuju pintu tol? Benar, bermanuver depan mata ini. Nah, ini pas banget, sahabat, dia lagi berhenti depan kita. Oke, buat supir, hati-hati, selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Kaisa, kita tunggu manuvernya Sinar Jaya sebentar lagi. Tampaknya di belakang ini ada satu unit Sinar Jaya. Untuk nomor bodi 73G. Nah, ini ada Dedi Jaya. Kita tunggu lagi yang melintas ini, yang keluar dari tol Brebes Barat ini. Soal mengingat ini sudah jam-jam sibuknya Sinar Jaya yang keluar dari tol ini. Nah, ini ada satu lagi yang dari Pekalongan untuk nomor bodi 27ZX. Disusul sama Dedi Jaya. Mantap banget itu artisnya Dedi Jaya. Kita pantau terus, sahabat, dari keluar pintu tol Brebes ini. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Kita pantau habis pokoknya untuk bermanuvernya para bus-bus Sinar Jaya khususnya. Nah, ini ada satu unit lagi yang dari Pekalongan dengan nomor bodi 70RC. Menyusul itu satu unit lagi. 6DX dari Pasifik. Langsung kita tunggu dari ujung sebelah sana, tampaknya ada satu unit, tapi belum tahu apakah itu bis Sinar Jaya ataukah bukan. Nah, dari bentuknya tampaknya Sinar Jaya ini, sahabatku, yang habis kontrol dan bersiap berangkat menuju Jakarta. Tampaknya nomor bodi 4RE tadi, bukan, ternyata 47S. Nah, itu terlihat depan kita ada satu unit Sinar Jaya lagi untuk nomor bodi 6AC. Untuk di ujung sana tampaknya Sinar Jaya yang sudah selesai kontrolan dari Pulau Kelampok, siap berangkat menuju Jakarta. Kita lihat bermanuver cantiknya di pintu masuk tol Brebes Barat ini, sahabat, nomor bodi 70ZX. Oke, baiklah sahabat, kemungkinan untuk berangkatnya nomor bodi 70ZX ini dan dihadiahi dengan manuver cantiknya untuk hunting kita pada malam hari ini. Kita cukup sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.